Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Jadi pada hari ini saya ingin review sedikit lah PS4 Slim Megapack. Okay, memandangkan kita sedang dalam tempoh pintar padang pergerakan PKP. Jadi saya beli ni pun sebab boring. Jadi saya beli PS4 ni bolehlah untuk hilangkan boring main PS4 lah. Jadinya saya beli harga ni dengan harga RM1899. Okey, kalau anda boleh lihat harga sini RM1899 harga dia. Okey. Ini bagi depan dia. Okey, dalam Megapack ni dia bagi game, dua game lah. Tiga game, The Last of Us, God of War dan juga Horizon. Nanti saya akan tunjukkan CD dia. Okey. Dan dia punya kapasiti adalah 1 TB. Ada game yang 500 gigabyte dan juga 1 TB. Jadi yang saya beli ni adalah 1 TB. Okey, ni bagi belakang dia. Okay, boleh lihat di tepi. Okey, tepi. Okey. Okey, dan jangan lupa untuk mana-mana siapa yang dah beli PS4, jangan lupa untuk daftar dia punya waranti. Saya baru saja daftar waranti dia. Waranti dia selama setahun. Okay, dan bila kita daftar nanti automatik kita akan dapat 3 bulan waranti. Okay, 90 hari. Kalau tengok kat sini dia tulis. Okay, explore. Jom. Okay, kalau tengok kat sini dia tulis bawah ni. Okay, digital product at PlayStation Network to enjoy 90 hari free extended warranty. Okay, jadi total kita akan dapat 15 bulan ya. Waranti. Okey, jadi lepas ni kita akan tengok apa yang kita akan dapat. Okey, saya dah keluarkan apa yang ada dalam kotak ni, kotak PS4 ni. Jadinya first saya nak tunjuk ni. Inilah, ini penting ni. Inilah PS4 Slim. Okey, kita tengok nipis dia. Besar ni saja. Agak ringan sikitlah. Okey, PS4 Slim 1 TB. Okey, tepi ada USB cable, dua port USB ada dua kat sini. Dan okey, sebelah sini pula ada kabel apa ni, current supply kabel dia. Okey, HDMI dan juga ethernet. Okey, lepas tu remote controller. Okey, ada satu je, tapi kalau macam nak main dua orang boleh beli satu lagi. Okey, okey, kabel ni, kabel api dia. Okey, kabel standby. Okey, earphone dapat juga, earphone. Dan juga ini CD game dia lah. Okey, dalam ni ada dua CD. Okey, saya akan buka. Okey, game CD Horizon dan juga God of War. Ini ya, kalau kita nak masukkan game ni kita kena install dulu dalam PS4. Dan kemudian kalau nak main kita kena masuk dekat CD tu untuk main lah. Okey, jadi saya akan cuba untuk on dulu PS4 ni dan saya akan tunjuklah macam mana nak on PS4 ni dan cara nak off dia. Ada cara dia. Okey, sekarang saya akan onkan PS4 saya. Kita tengok apa yang dia keluar. Okey, bila kita on PS4 dalam form macam ni. Okey. Okey, ni joystick kita. Kita tekan button ni ya untuk gunakan joystick ni. Ada 1-2 user 2, atau kalau kita pilih user 2 tekan enter. Ini adalah game-game yang saya dah install lah ya, game yang saya install. Okay. Jadi kalau kita nak offkan juga, nak offkan PS4 ni, cara dia macam ni. Okay, untuk offkan PS4 ni kita tekan button ni. Okay, ini button on, ini button untuk keluarkan CD lah. Okay, kita tekan lama-lama dalam 10 second. Tekan lama-lama. Okay, nanti dia akan keluar macam ni. Baru selamat lah untuk kita offkan PS4 ni. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.